Oke, yo man, let's go. Kita main game Black ya, game tembak-tembakan. Oke, segi cerita. Siapa dulu yang pernah main game ini, coy? Tapi beli kasetnya itu PB. Waktu dibuka ternyata mainnya Black, coy, bukannya PB. Dari zaman-zaman tahun berapa itu? 2009, 2010-an lah ya. Itu PB masih booming-boomingnya, coy. Terus ada apa? Kan kasetnya ini ya. Kaset apa namanya? Olali, coy. Kaset bajakan pasti kebanyakan. Nggak tahu sih kalau di kota-kota ya. Soalnya aku biyen ning desa gitu. Desa iki panganan desa. Nah, ini desa itu kebanyakan wong-wong dodol kaset bajakan, coy. Gambare PB pas di mana lah kok bled. Waduh. Dikira iso main PB nang omah iki lho. BTW iki ono kacine yo. Aku ben main gak ono soalnya. Karo ono ceritane yo tiba. Tak kira ben ngono coy apa? Tembak-tembakan apa kita sama temen kita lawan satu dunia sumpah. Game tembak-tembakan pasti gitu ya. Kita sebagai MC membantai musuh-musuhnya solo ya. Tell me everything you know about Seventh Wave. Weapons dealers, heavy hitters dealing mostly in high spec former Eastern Bloc hardware. Clients began to include terrorists. Transaksi senjata. Arom. They took out 9 agency spooks. Suaranya gede nih. Coordinated executions. Alhamdulillah. The division wanted Seventh Wave taken out with extreme prejudice. Intel zeroed in on 3 possible targets. Valencia was the boss. Reuven and Yevtushenko were the muscle. 3 teams were tasked with Overwatch until it was time to take them out. I had one of those teams. Intel suspected the Brits, Chinese, and Israelis had teams in the area. Everyone was after these guys. Who was the fourth man? Gunfire. Didn't think much of him at the time. Ceritanya apa coy? Mbak enggak aku ben enggak harus ceritane ya. Gak ada cutscene nih soalnya, enggak ada cutscene dulu. We got made. Nah, dah. Let's go perang. Nah, ini ya. Loading screen-nya. Peluru selongsong. Kita oh ya, kita tadi apa? Difficulty-nya normal ya. Ya, biar enggak susah lah. Oke. Nah ini dulu main pakai stick coy, nggak ada sensitivitasnya. Nah ini shotgun buat nyaman nih. Bener. Wih, ketahuan yuk. Oh, akak. Tembak. Oke. Oke, ada granat. Dulu bodo amat dengan aim ya, yang penting nembak dulu aja. Oil 2 buat jongkok. Mendok granat dong. Musuh. Mana kau? Wah, mampus. Yang ditembak bukan musuhnya, mobil ini. Musuh. Mampus. Dari mana wih? Oh ini untuk granat. Berapa wih? Ayo. Oh iya, di sini juga ini ya. Nggak ada darah ya di sini ya. Jadi yang kena tembak itu mental-mental doang. Wih. Mana kau? Mampus. Oke, ini darah ya. Oh, ini orang oke. Ah, tutorial. Bener, mampus. Bener. Mental, coy. Kan, biar nalar. Wih, langsung juga tak kira bolo. Mampus. Oke.
Okay, okay, kita ini ya, ngambil map tadi ya. Ini ada misi-misinya coy. Kalau kalian mainnya di normal ke atas ya. Kalau isi saya ingatku nggak ada misinya sama sekali. Pokoknya kalian gila semua. Oh ini Uzi, let's go. Telepon Uzi. Waduh, bisa kebakar. Tembak. Oh ini ada, no. Beliar, mampus, ada apa? Tong atau? Ini ya bodohnya musuh-musuh di game tembak-tembakan ya. Mereka itu malah nembak di dekat. Kecakapan berarti. Ini ada laptop, ini tembak ya. Tuh, bodohnya mereka itu malah tembak-tembakan dekatnya tong pun terbakar gitu. Mampus, mana kau? Kalau main Valorant dengan aim kayak gini pasti dimaki-maki ya sama teman-teman. Teman satu tim. Ini ada apa? Udara. Nah, itu adalah cadangan ya yang di kiri atas warna putih itu. Wih, bolonya melok. Boom. Mampus. Lah. Wih. Dorong dong. Mampus. Lembar bom. Duar. Oke. Wih, ada musuh. Oke, ambil kitab. Cocok yuk. Anjir. Oh, bodoh amat yang penting tembak coy. Pelurunya habis yuk. Udahlah pakai AK. Di sini kalau senjatanya nggak usah pusing pelurunya. Wih di. Besok kan. Dari mana dia? Oh ini. Kok hilang? Dulu. Wih musuh rakyat tak wih. Oh itu loh, nah. Oh, kamu kelasin. Dubuar, waduh, sakit. Anjir, kok mati-mati. Nah, mampus, meledak loh. Cek, maju itu. Let's go. Oke, cek, anjir kanan kiri, cok. Sabar, weh. Dia musuh. Oh iki. Tahan berarti. Darah lagi. Kita dapat ini coy. Senjata terkuat di dunia Black ya. Basoka. Apalagi. Piu. Banyak. Bubar yuk. Ras masuk. Boom. Bubar. Mampus kau. Wih ini yuk. Mental yuk. Wih. Bum 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 bum. Duer. Basoka lah ya. Beler. Awesome. Sangat-sangat tidak logis aja ya. Musuh ya. Nah. Temen kita mana ya? Ayo wih, bantuin wih. Teman-teman di game FPS emang nggak guna aja ya. Waduh tuh mobil letar situ loh anjir. Wih waduh gak kena yuk. Sorry aimku busuk. Oke, okay, let's go. Bener, aduh. Ingat coy. Tengok juga kalau ini ya. Levelnya Black Ops itu kita harus ngelarin semua misinya coy. Jadi kayak nyari laptop, nyari dokumen-dokumen gitu. Nah, tembak-tembak.
Oh, mana? Nih. Beliar. Mendel yuk, yuk. Nah, maju. Nih. Beliar. Nah, kalau udah ada suara apa? Trompet, berarti misi kita udah kelar deh. Aduh, naik-naik, sorry coy. Oke, dapat dokumen lagi. Nah, kelar coy, misi pertama. Bentar. Kayaknya mainnya satu misian aja lah ya. Soalnya mulai misi kedua itu seingatku panjang coy. Gak apa-apa lah, part pertama ini ya. Alhamdulillah. Oke. Normal. Oke, save dulu. Kelar aja ya, bodo amat dengan nama. Don. Mau main aku. Oke. Tuh, di belakangnya itu ada AK nembak-nembak gitu ya. Dulu punya. Dulu aku main itu nggak ada loh. Nggak ada background gitu loh. Nah, ini misi kedua aja. Oke ya, thank you bagi yang udah nonton video ini sampai habis ya. Kita ketemu kembali di video selanjutnya. Yuk.